Ya semua, kali ini resepsi Mbok mau masak oseng-oseng jagung muda. Ini simpel banget ya masaknya. Pokoknya tonton terus videonya. Pertama kita siapkan jagung muda yang udah saya cuci, kemudian saya potong-potong. Ini saya potong bulat-bulat ya. Terus ini siapkan bumbunya, ada 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 6 buah cabai rawit merah. Terus ini bumbunya mau saya potong-potong ya, mau saya iris semua. Terus ini ada setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Ini pertama kita panaskan minyak. Kita tumis bawang merah, bawang putih. Kita tumis sampai harum. Setelah harum, kita masukin cabenya. Kita tumis lagi. Terus masukin jagung mudanya. Kita aduk-aduk. Terus kita kasih air kurang lebih 3 gelas. Lalu masukin garam, gula, lada bubuk, sama kaldu bubuknya. Terus kita aduk-aduk. Terus kita masak sampai matang. Nah, ini udah matang ya. Ini dia hasilnya. Oseng-oseng jagung mudanya. Ini enak banget. Pedas-pedas manis. Selamat mencoba. Terima kasih udah nonton video dari resepsi Mbok.